Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini kita akan belajar pemasangan lesi profil gipsum pada dinding beton. Untuk itu jangan lupa like dan subscribe channel ini. Selamat menyaksikan. Wassalam. Bahan-bahan yang digunakan antara lain kompon gipsum itu sendiri, terus les profil. Kali ini les yang kami gunakan yaitu bermotif tahu. Pertama-tama kita potong dulu kayu penyangganya untuk mendekatkan profil tersebut ke beton agar lebih kuat melekat pada beton. Kompon gipsum ini kita aduk dengan air secukupnya, jangan terlalu banyak karena kompon ini cepat mengeras. Mungkin hanya dalam hitungan 3 menit. Kalau tidak terpasang, dia akan langsung mengeras. Ini ada beton yang akan kita pasang les profil. Profil tersebut kita ukur dulu berapa panjangnya, kemudian les tersebut kita olesi kompon yang sudah diaduk tadi. Jangan terlalu tebal dan terlalu lama dalam proses pengolesan karena kompon tersebut akan cepat mengeras. Setelah itu kita langsung pasang dengan cepat. Setelah kita tandai dan kita atur, ini ada di ujung tersebut kita harus siku dahulu. Setelah kita pasang, langsung kita skrup ke kayu yang dipasangkan tadi. Di sini kami menggunakan skrup 1 inci. Gunanya adalah agar profil tersebut tidak mudah lepas. Sebelum kompon itu mengeras, kita harus bersihkan dengan kain atau busa, karena kalau kita biarkan les profil tersebut akan kelihatan tidak bagus, karena kompon itu kalau sudah kering dia susah untuk dibersihkan. Untuk mempraktikkan cara yang kami buat ini, silakan teman-teman untuk menyaksikan video ini sampai habis. Semoga teman-teman dapat mempraktikkan cara-cara yang kami buat ini dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.